Aku merinding. Bikin apa? Lagi bikin teh. Oh. Anu mau teh nggak? Nggak, aku udah ada susu. Oke. Ah, sedap. Habis. Yuk. Aku yang dulu bentar-bentar dulu tehnya. Bukain dulu. Ini cepet. Coba, aku yang cepet. Kok nggak ada orang? Coba buka. Cuma ada mobil punya kita. Orang iseng kali ini. Ah yaudah lah, nggak apa-apa. Cariin. Paling anak-anak lagi main, terus ngebel, terus lari. Ya biasalah, yuk. Kak, kita nonton film yuk di kamar. Ayo, pakai HP ini ya. Iya. Aku sini. Mau Papa Hanu kemana sih? Tadi katanya sih lagi ke Indomaret lagi beli jajan, sama tadi katanya mau beli makan juga buat makan malam ntar. Jadi kita berdua dong? Berdua dong? Iya. Kita nonton horor? Iya, lo kenapa? Kamu berani? Takut, kau takut. Mau nonton horor? Iya, iya. Oke. Nonton apa? Enggak, nonton zombie aja. Oh, zombie, oke. Iya, zombie. Iya, itu aja. Master. Bagus. Ih, serem. Soundnya itu udah mengerikan. Nah, aku merinding. Kak, lihat. Buluku naik semua, Kak. Merinding. Nonton gini aku jadi deg-degan. Kok jangan seperti itu, Kak. Betul tangan tuh, betulan kan? Itu kok. Ya kan mama. Tiga villa. Nah, kosong semua kan? Samping kita kosong. Kak, kok lampunya? Kak, beneran, Kak? Beneran? Kemana? Gak main-main. Masuk lagi. Hanum, ini kenapa? Dimatiin? Kenapa? Oi, ada apa? Orang mama keluar sebentar. Bukan, kok. Bukan itu, Ma. Kenapa? Bukan. Tadi pintunya geser-geser sendiri tuh. Pintu apa? Pintu mana, Jos? Itu loh, pintu lemari. Ini. Tadi. Sama tadi di lampu di sana ada kedip tuh kan. Baru ini nyala. Ini kok lagi. Nyala sendiri tadi mati nyala sendiri. Tahu. Papa masih ngambil belanjaan enggak? Iya, masih di mobil. Mama kaget aja, Anum teriak-teriak, makanya mama kesini. Tadi terus waktu Kak Jos lagi bikin teh, aku kan nyamper. Kak, ngapain kok? Terus pas mau balik ke sini kan udah tuh Kak Jos bikin tehnya, pas mau balik ke kamar itu ada yang bel pintu. Terus aku pikir ya anak-anak lah mungkin main biasa. Ya udah, tapi enggak ada orang. Enggak ada orang, tapi mungkin anak-anak lagi lari, main.
bel terus lari. Ya udah aku biasa aja. Mungkin room boy kali. Ini kayak suasananya. Ini suara apa sih? Suara apa? Oh. Angker gitu sih, kayak angker-angker. Ini sebenarnya villa apa sih papa milihnya? Mama lama-lama kok ikut serem. Nanti kalau papa udah kesini biar dicek semuanya ya. Kalian enggak perlu takut. Berdoa aja. Kecedot ya. Nah. Pintu ini tadi. Nih, coba kita buka, Kak. Enggak ada apa-apa. Orang ini cuma lemari biasa. Enggak ada apa-apa. Tuh, kosong. Enggak ada apa-apa. Mungkin kalian lagi halu kali berdua. Mama nanti itu. Orang mama dari Indomaret tadi beli makan tuh makanan udah pada datang. Enggak usah takut lah. Tuh, kosong semua kok. Jadi gimana? Aman kan, Jos? Enggak ada apa-apa? Tadi betulan loh. Mungkin. Ya. Itu gimana kalau yang tadi? Yang bel tadi? Kalau yang bel mungkin kita biasa, Kak. Karena waktu apa kemarin juga sering gitu anak-anak aku kelihatan anak-anak lari gitu. Biasa. Yang ini? Nah, masih misteri semua ini. Tapi anehnya di sini, Kak. Pasti kalau ada orang masuk ke sini, pasti kan ada orang tuh lewat terus masuk ke. Tadi enggak ada. Mungkin gitu biasanya di sini. Enggak ada sama sekali. Apa? Udah deh, mungkin angin. Mamah mikirnya angin aja deh. Tadi ada tangan. Masa? Iya, tadi begini. Mungkin pikiran kalian berdua aja kali. Campur. Ada bulunya? Enggak. Jangan-jangan Marco. Hitam campur hijau mah, jadi kayak hitam agak hijau gitu. Kalian tadi nonton apa? Zombie. Iya. Zombie. Kalian di villa terpencil kayak gini kok nontonnya zombie sih? Tadi kita nonton zombie yang ada di air. Oh ya? Tadi kan di situ juga ada air. Cerita zombinya udah dulu, sekarang kita makan dulu yuk. Makanan udah datang. Ayo pada makan aja. Makan spaghetti. Nah, yuk pada keluar yuk. Biar dicek papa ya. Gak usah pada takut ya. Aman kok. Oke. Tuh pa, tadi Josan sama Hanu habis nonton film zombie, terus di kamar villa katanya digangguin tuh. Gak ada apa-apa kan? Iya tadi lampunya mati. Dia gak suka nonton yang serem-serem. Orang di villa begini. Nanti papa cek deh semuanya, ruangan semuanya, cek papa ya. Aman, gak ada apa-apa. Papa cek deh dulu deh. Berdoa ya. Nanti kamar. Biar papa pergi cek dulu ya. Biar dicek papa deh. Aman kok ya. Nah, kalau mau ikut sana. Itu bluetooth. Udah, sana ikut.